guys, welcome back to Alam Alisha Channel. Korang semua apa khabar? Harap korang semua sentiasa dilindungi Allah insyaAllah. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Alright korang, so hari ni kita ada nak bagi surprise dekat semua ni. Tak adalah surprise sangat yang kan? Apa dia? Hadiah kahwin. Surprise hadiah kahwin dia ni? Ah, yes, betul. Ini hadiah kahwin untuk diorang. Ah, sebab diorang memang nak sangat kucing tu. So kita nak bagi kucing. Kucing kita orang anaknya si Aurora dengan Alpha. British Shorthair dengan Maine Coon. So anak dia tu telinga macam Alpha, besar macam Alpha tapi bulu macam Aurora. Memang cantik gila. So korang boleh stay tune kalau korang nak tengok kucing tu macam mana, korang boleh tengok sampai habis, okey? Sedia. 1, 2, 3. Ta-da! Dia punya bulu macam ni sebab baru lepas mandi. Ya, dia baru lepas mandi. Baru lepas mandi, so dah wangi-wangi semualah. Ya, betul. Kita nak potong kuku dia kejap, lepas tu baru bagi Dora. Tengoklah reaction Ani dengan Fira macam mana. Sekejap, potong kuku. Macam malam tadi potong kuku dia pakai pemotong kuku orang je, senang. Sebab dah biasa. Dah selalu sangat potong kuku kucing. Tak payah hantar grooming sebab boleh buat sendiri. So paling penting sekali kuku depan dia ada 5. Then kuku belakang ni kita cuma potong 1 je. Kucing yang paling tajam iaitu kuku yang paling luar. Korang kena tahu. Kuku lain belakang dia cuma ada 4. So jangan terkejut kalau kenapa dia punya jari belakang tak cukup. Bukan tak cukup. Memang belakang ni 4 sahaja. Okay. Tu dia. Ha. Okay, sekarang ni kucing ni kita dah letak dekat dalam sangkar dia untuk kita bawa travel. So ini kita bagi sekali. Kucing ni kalau beli beribu tau. Jadi kita bagi sahaja. Ni kita bagi je dia hadiah present. Kahwin. Ya Allah, bersepah betul. Dalam ni jangan tanya kenapa. Boleh kata semua ni barang-barang Idris. Yes, barang yeah? Idris lah kebanyakannya. Okay. Alright. Alah, comelnya. Jom kita. So sekarang ni kita nak gerak ke rumah diorang, Phoenix. Alam dia ambil anak kat atas sebab Idris tidur. Hidup Palestine. Hidup Palestine. So saya drive. Dari lesen ni kan. Suami asyik suruh kita drive je. Tapi drive kereta ni memang best. Sebab dia kalau tekan je, dia pergi. Tekan je, dia pergi laju. So macam Alam ni akan jadi bos duduk dekat belakang sebab kita ada driver. Ya, yeah, betul. Drive dengan selamat ya. Baiklah bos. Saya perlu ke destinasi saya lebih kurang dalam setengah jam. Boleh ke? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Hati-hati ya. Okay. Seatbelt mana seatbelt? Sabarlah. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tak percaya. Kita kena isi minyak dulu sebab apa, minyak kita dah nak habis dah. Kereta ni kereta diesel, jadi kita kena cari diesel warna biru saja. Yang so kita dah settle dah pam minyak and now kita nak meneruskan perjalanan. Idris dah ngongek-ngongek dah. Idris, kenapa sayang? Idris kenapa sayang? Dia nak YouTube. Nak YouTube. Mari kita pergi rumah Anik dan Fira. Ada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Sekarang ni kita start dekat dalam jam. Mengenai masa kurang daripada adalah dalam 10 minit jam, tak tahu jam sebab apa. Tengok sendiri. Macam itulah dia. Please, I don't have any time for any gossip now. Tak, I tak melayan. Tak, dia cakap macam ni. Masa mula tu lah yang cakap pasal buku hilang tu. Lepas tu kan tiba-tiba dia cakap macam I tak tengok lagi. Lepas tu kan sayang yang cakap kat I. I cakap siapa eh. Lepas tu, tiba-tiba dia cakap, esok aku datang rumah kau nak bagi kad kahwin. Kad kahwin aku, dia cakap macam tu. Lepas tu, I macam fikir balik. Lepas tu, I tak layan, I bodoh.
Sampai lah tiba-tiba dia chat apa, dia balas-balas kan. Lepas tu orang macam mengirap lah, orang cakap kalau nak ni personal je lah dengan dia, tak payahlah nak dekat sini. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, alah kau ni takkan tak ingat aku, kita kan sama-sama kat asrama. Kepala pundek dia. Oh, yang asrama tu yang buatkan tu ya? Ya. Yeah. Jadi memang fake lah tu? Memang fake, sengaja. Tapi saya melayan kan? I tak melayan lah. I cuma macam, kau ni nak membongak pun. Bongak tu apa yang? Bongak? Bongak ah, tipu. Hah? Tipu. Oh, membongak tu maksudnya menipu eh? Yelah. I tak pernah dengar yang ayam membongak. Yang? Family I semua ada cakap pasal tu yang membongak. I tahu, itu family sayang. Ha. Tapi kalau dalam kamus ada ke membongak? Mana ada. Itu orang-orang Johor punya perkataan. Jadi orang Johor akan sebut kalau menipu kau jangan nak menipu, dia jadi kau jangan nak membongak. Ha. Eh. Tapi membongak ni kan sebenarnya bahasa orang Nogori. Eh, kau ni nak membongak aja kerja kau. Ha. Supaya tak pernah dengar. Cuba you tanya Wari. Wari, membongak tu gapo? Gapo pun boleh. Membongak tu apa, Wari? Tadi saya call ni minta nombor rumah dia. Kita orang tahu nombor rumah dia. Tapi dia sendiri pun lupa nombor rumah dia. So dia cakap, tak apalah kau beritahu ke guard tu. Kau cakap je nak pergi rumah Firani. Firani. Katanya aku kat guard house ni. So bini aku pun confident lah nak pergi rumah Firani. Phoenix. Tak kenal. Kasih. Aku macam krik-krik kat sini. Dia tak kenal weh. Nampak gayanya. Anik boyo-boyo je. Dia ingat dia famous sangat agaknya. Okay, kita dah sampai tu kereta diorang dah. Jom alam. Let's go. Okay, good boy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Okay, kita bawa tu ke besi dalam. Jom. Oh, nak terus? Nak. Jom. Bawa keluar miau. Jom. First time ni kita orang nak masuk rumah dia. Assalamualaikum. Wui, rumah ni, rumah Fira, rumah pengantin baru. Assalamualaikum. Wah. Cantiknya. Rumah pengantin baru. Ini. Wah, dia dah sekali dengan kucing. Alamak, terima kasih lah bagi. Wui, thank you lah. Yang nikah awak bagi? Tak mungkin. Apa ingat biasa-biasa. Okey, maafkan saya. Saya tertukar orang tadi. Eh, ni tempat apa kau orang ni? Oh, wait, ni tempat apa sebenarnya? Hari-hari tu aku nak tanya. Yang tak tahu pula. Partition tahulah dia pun tak. Tempat ambil gambar. Oh, tempat ODD. Tempat gaming lah aku rasa. Tak ada. Tempat gaming tak ada eh. Cik, tempat gaming. Cik, itu maksudnya apa ni? Tempat gaming ni. Tengok kat. Nama apa dia? Tak ada nama lagi. Tarik atas. Eh, awak pula yang excited. Saya excited jumpa awak tau. Dia dah mandi dah. Sini. New environment. Tahu tak, saya jaga mak awak dulu tahu tak? Ya, betul. Saya jaga mak awak dulu tahu tak? Tengok Alfa dengan Aurora. Tapi mak apa usah nak? Wah, jadi cantik eh? Cantik. Janganlah takut. Ya, itulah yang girl. Yang itu Fira minta tu lah. Jangan takut. Dia takut. Aurora, bila Aurora? New baby. New baby sebelum the real baby. Ni sayang ni, Mimi. Bulu Aurora. Tapi mata ni tak buat apa. Tapi muka dia apa? Ni bulan lah. Bulan 6 bapak besar. Bakar apa kan? Nah, Idris nak masuk dalam tu ke Idris? Idris tak boleh. Biarlah dia nak gimana. Idris tak boleh masuk dalam tu. Sini! My friend!
Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Sit. Sit sana, sana, sana. Yeah. Bukan sana, cakap dengan sit. Cakap sit. Tidak main. Nah. Sekejap. Macam mana awak tukar? Pasal dia nak cari siapa tu? Alam bawa jauh-jauh kucing ni. Jauh mak dia bawa kucing ni. Sudah jauh kan? Jauh ni dia bawa. Dalam rumah aku. Jauh apa? Yelah jauh lah. Kalau tak kau nak pergi. Sebab dia new environment. Dia rasa macam. Thank you lama aku. Aku dah lama nak kucing sebenarnya. Kalau nak lagi seko, kau je. Jangan lagi seko. Bagi kita orang biasa dulunya kucing mana ni. Mana pasir tahi dia semua? Dalam kereta. Oh, kau tak buat lagi? Belum lagi. Tapi ruang ni macam rugi. Tapi okey je kan? Tapi yelah, okay lah. Dia macam rugi. Halam ruang. Tak ada, tak ada. Mac tu. Aku rasa dia cari tempat ni lah. Ni. Cepat ni. Dia dah nak membuang lah tu. Nak beli rumah tu. Besar sikit lagi pun dia kan bakar besar. Kesian lah dia duduk rumah kecil. Hello. Hello. Dia kalau jantan, kucing jantan selalu pancuk yang kan? Ni dari tadi duduk dalam rumah. Tak kencing pun lagi yang kan? Ajar dia kan? Dia dah tahu lah. Kalau pasir dia bau lain, dia campak. Kita orang beli yang ni. Dia cakap yang ni memang tahan tak bau. Ah, okey lah tu. Sian dia. Nanti kita... Alah. Dia cakap okey yang ni. Korang guna yang mana? Sebab banyak sangat kucing kat rumah. Okay, ini barang-barang yang Adik dan Fira beli. Makanan ni tak tahu apa namanya, Purina. Kita ada Reflect Plus. Ni dia punya tofu berak. Mangkuk minum. Ni plastik sampah. Dan ini jajan-jajan dia. Alam bagi. Ha? Alam bagi. Selain kucing. Selain kucing, kita ada juga kuda. Kita dah? Dah. Dah. Mati dah. Okay guys. So sekarang ni kita orang dah bagi dah kucing kat diorang. So hopefully diorang akan jaga kucing diorang. Thank you. Dah ni. Baik dah. Kenapa? Dah sayang saya dah. Dah manja. Dah manja dah. So kucing ni sebenarnya adalah keluaran production daripada Alpha dengan Aurora. Oh, production tu lain macam. Oh. Sekarang ni Aurora dengan Alpha kita orang dah jaga. Bella dah tak jaga dah. Sebab apa diorang tak nak jaga? Sebab Bella ada energy kucing. Lepas dia pregnant kan, dia tak ada dengan kucing. Tak boleh langsung. Dia dekat pun tak boleh. Dia akan terasa macam... Itulah. Jadi semoga korang boleh jaga baby ni dulu. Thank you. InsyaAllah bila korang dah ada baby sendiri nanti, so korang tahu lah macam nak jaga. Tapi serius tu. Jaga kucing kan? Macam jaga anak. Sebab apa? Korang kena bersihkan tahi dia, kena mandikan dia. Jadi orang belakang sana tak kahwin lagi. Dia diam. Ajarlah. Pasal aku nak jaga kucing. Kesialah Abi. Tapi nak jaga kucing lah. Dia kucing. Okay, yang mana nak orang cakap apa, nak cuba untuk dapatkan lamin, korang boleh DM dia. Kita boleh. Available. Tunggu je korang DM. Yeah, available and available. Betul lah. Okay, so sampai situ saja. Thank you korang. Siap hantar depan rumah eh. Tak ketakkan kita nak hantar belakang rumah. Nantikan video terbaru daripada Alam Alisha Channel. Yeah, bye bye. Assalamualaikum. Dia macam terbakar kan.